Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Pemirsa, CTS TV dan juga Ananda, siswa-siswi kami SDIT Imam Syafi'i Cendik Tiap yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. pada pertemuan kali ini kita akan membahas Aisar Jilid 2 materi tentang Mat Baik, pada bagian yang pertama, ya, pelajaran kita Mat yaitu huruf yang berbaris fathah. Ya, huruf yang berbaris fathah. Ya, sudah ada di layar kita. Ya, di layar kita ini huruf yang berbaris fathah. Contohnya ya kita lihat pada huruf yang pertama yang berwarna merah, huruf sa yang berbaris fathah. Kemudian diikuti oleh alif. Nah, jadi ini mat ya ketika hurufnya berbaris fathah kemudian diikuti oleh alif maka dibaca panjang dua harokat ya maka dibaca panjang dua harokat baik nah seperti ini Ya, kita uh, berikan tanda ya di sini uh, dua harokat cara bacanya ya kita panjangkan ya berbeda dengan bak dan tak ya sa lebih panjang baik kita contohkan sabata sekali lagi sabata nah, ini dia untuk panjang dua ya tidak berlebih ya tidak sampai empat sabata nah, tidak ya maka ini uh, cukup panjang dua harokat kemudian ya kita lihat pada uh, kolom selahnya ya di sini huruf ba yang memiliki alif ya banyak perharokat fathah kemudian diikuti oleh alif juga di sini huruf yang ketiga huruf ta yang berharokat fathah setelahnya juga diikuti oleh Alif maka dua-duanya dibaca panjang dua harokat ya. Sabata, hmm, misalnya nggak panjang, ya nggak ada tanda alif di sini. Sabata nah, ini untuk mat, uh, tabi'i yang hurufnya berharokat fathah, diikuti oleh alif ini uh, bisa uh, nanak ustadz ya nanti. Dilatih-latih ya, pada uh, kolom-kolom, contoh-contoh yang sudah di sediakan di sini ya juga di buku aisarnya masing-masing baik kemudian juga ada alif yang bentuknya iya ya alif yang bentuknya iya kalau kita lihat di sini ya ini ta ya huruf ta yang ada iya nya di sini ya, ini disebut dengan alif maksuro yang fungsinya sama dengan yang ada alif di sini, jadi bacanya sama, panjang dua harokat. Di sini juga ta. Kemudian ro, nah, ini terpisah yaknya tetap dia alif, maksud ro, fungsinya sama ya dengan alif. Yang seperti ini, yang tegak ini, dibaca dua harokat, ro, kemudian ini ro sama. Nah, ini juga ada contoh-contoh yang lain ya, ada contoh-contoh yang yang lain yang bisa kita jadikan sebagai bahan latihan. Nah, baik. Oke, kita masuk pada matobi'i. Ya, pada huruf yang berbaris kasro. Ya, kapan itu? Ketika huruf berbaris kasro. Ya, setelahnya diikuti oleh iya' sukun. Nah, oleh. Diikuti oleh iya' sukun. Kita lihat di sini. Ya, contoh. Yang pertama. Ya, huruf. Sin di sini berbaris kasroh, kemudian setelahnya ada ya sukun, maka kita panjangkan ya si. Nah kalau ini sebelumnya ini pendek si, nah, tapi yang di sini si dipanjangkan. Ketika kita gabung menjadi sisi, si. Nah, yang kedua lebih panjang. Nah, begitu juga dengan dal ini. Nah, dal ini tidak panjang. Nah, pada poin ini baru dia panjang. Huruf berbaris kasroh. Ya setelahnya ada ya sukun kita baca di maka ini panjang. Adapun yang pertama tidak panjang di di nah, cara membaca huruf uh, kasroh ya yang setelahnya diikuti oleh ya sukun. Nah, juga anak-anak ustad ya bisa uh, latihan di sini ada beberapa kolom untuk uh, contoh latihan di uh, ini dia. Tambahannya ya di akhir kata tidak bertitik nah, jika di tengah ada titiknya nah, ini eh, terkadang ya kita melihat huruf ya itu ada yang di tengah ada juga yang di akhir maka kita bisa lihat ya ada yang memiliki titik ada yang tidak memiliki memiliki titik baik nah, di sini juga ada kolom-kolom latihannya baik pada poin yang ketiga ya kita lihat mat tabi'i ya mat tabi'i pada lomma kapan itu ketika huruf berbas lomma diikuti oleh setelahnya waw sukun ya setelahnya apa waw sukun contoh kita lihat ya kita lihat pada huruf hamzah nah, di sini ya hamzah berharokat lomma kemudian diikuti oleh Wow sukun maka dibaca panjang dua harokat u nah, kemudian ada huruf ta berhormah juga kemudian setelahnya ada wow sukun tu kemudian ini ada mu nah, ini macam-macamnya juga sama ya kita panjangkan dua harokat baik kita lihat di sini ya kita baca contohnya u tia u nya lebih panjang dibandingkan yang lain Utiya, kemudian di sini nudia, nudia nah, jadi catatannya ya, jangan sampai berlebih yang menjadi empat atau kurang daripada dua. Nah, ini dia pembahasan kita yang mengenai uh, huruf, ya, huruf, 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 matto bi, matto yang dipanjangkan, ada yang berbes fathah, ada yang berbes kasro, dan juga. Ada yang berbaris lemah. Nah, jadi sedikit tambahan dari Ustaz ya mengenai tak marbutoh. Ya tak marbutoh ini adalah tak yang bulat ya. Ada titiknya di situ bisa nanda uh, lihat di uh, layar ya. Jadi membacanya sama dengan tak biasa ya bentuknya saja yang bulat tapi cara membacanya sama seperti tak biasa. Fagirata nah, ini contoh ya kita lihat yang pertama. Ya. Di sini Fakirota Nah, di sini Fajaroti Nah, sama ya cara membacanya. Baik, e, mungkin e, mengenai pembahasan mat sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa menguasainya dengan cepat ya dan perlu latihan juga ya banyak-banyak melatih diri kita agar bisa selesai di pembahasan mat tabi'i. Wassalamualaikum. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته